Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah, sekarang kita lagi di lapaknya Bang Rio. Bang Rio, gimana kabarnya Bang Rio nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Bang. Nah, gua dulu pernah ngeliputi lapaknya Bang Rio, cuma udah lama ya. Udah lama banget, masih zamannya di Gantangan. Gantangan ya. Dulu waktu itu kalau nggak salah ikannya gede-gede banget tuh, iya, size-nya waktu itu maru. Masih jumbo-jumbo Bang. Dan itu merahnya pedas banget lagi. Sekarang size-nya kelas progres semua. Progres nih, kecil-kecil nih. Variannya red, kebanyakan red ya? Kebanyakan emang di khususnya di red maru. Red maru ya. Nah terus juga Bang Rio juga sering ikut kontes juga nih ya? Ya alhamdulillah. Hari ini juga ngikut di Nasional Bogor. Racer ya? Racer benar. Besok ya? Oh. Nah, pokoknya kalau gue main ke kontes biasanya ketemu ngelihat ikan-ikannya Bang Rio nih. Ya. Oke dah, kita mau ngecek deh nih stok ikan cananya nih di sini ada apa aja. Kita mulai dari pinggir sini Bang ya. Nah, ini variannya red semua, cuma di sini ada Auranti. Sekarang nih Auranti lagi musim dan hampir setiap lapak tuh ada cana Auranti. Nah, ini ukurannya 9-10 cm. Barnya simet, rapi tuh. Ini Auranti harga berapa Bang Rio? Auranti. Mana? Ini Auranti size 9-10 ya? 9-10. Itu 3,5 nego. 350.000 masih bisa nego ya. Tuh. Size baby ya? Size baby, ukuran masih 9-10 cm, barnya rapi itu. Mulus, enggak ada luka. Grade A lah ya. Barnya rapi-rapi. Nah, kita cek sebelahnya nih ada red lempuyang. Kalau ini ukuran berapa cm ya? Mana itu ukurannya sama 9-10 ya? Iya. Nah, kita cek nih barnya udah kelihatan nih ukuran segini. Ini kalau bar simet semua apa belum disortir ya? Belum disortir Bang. Oh, kalau misalnya ya? Ada buyer request bisa disortirin yang bisa ya, bisa mesen ya, bisa request ya. Nah, ini barnya udah kelihatan sih. Kalau kita mesen yang simet bisa dipilihin atau kalau mau milih sendiri juga bisa sini guys. Harga berapa Bang ya? Itu 200. 200 ya? Iya. Masih bisa nego nih Bang? Masih bisa nego. Masih bisa ya? 200.000 guys. Tuh, lihat lempuyang. Stoknya lagi banyak di sini Bang. Stoknya lagi banyak di sini di Bang Rio. Ya. Copot. Nah, ini ada red segintung. Segintung ya. Segintung kalau nggak salah nama daerah ya. Sopot. Ini ukuran sama Bang ya? Mana beda itu ukurannya? Lebih kecil ya? Iya, lebih kecil itu ukuran 78. 78 cm. Tapi kalau barnya lumayan sih udah kelihatan ini. Barnya juga udah kelihatan. Iya, jadi kita bisa milih-milih tuh. Harga berapa nih, Bang? Harganya berapa? 170 nego itu. 170 bisa nego. Merahnya udah kelihatan banget ya merahnya. Oh, iya iya. Sebelahnya ada red sangu nih. Merahnya kalah ya mas sebelahnya nih. Ini ukuran sama ya mas sebelahnya nih ya? Mana? Ukurannya sama Bang. Sangu. Sekitar 78 cm. Harga berapa nih Bang? Itu 130. 130 ya? Iya. Red sangu. Dia kalau merah masih lebih merah ini ya? Segintung. Segintung sama lempuyang. Iya, segintung, lempuyang. Tuh. Ini garis merahnya masih kelihatan sih. Bar baru ukuran segini udah kelihatan ya. Siapa punya casan? Masih sama-sama tapi kelihatan sih. Terus ini lempuyang, ini ukurannya lebih gede nih ya. Sama ini. Sama ini. Oh, sama ya? Iya, sama. 9-10 cm ya. Berarti ini harga sama nih. Kalau ini harga sama aja ya? Sama, harganya oh, iya. Sama. Tuh. Bar kalau kita mau nyari simet melihatnya dari atas guys. Lebih enak sih. Terus bawahnya sini deh. Ya. Ada limbata lawu pelet. Udah full pelet tuh limbata full pelet lawu. Ya. Size-nya berapa senti ya? Size-nya ada yang 9-10, ada yang 78. 78. Harganya sama. Beda-beda. Kalau yang 78? 70.000. 70.000 ya. Yang 9-10? Yang 9-10 itu cepet. Cepet ya. Nah ini mata lawu cakep-cakep ya. Rimnya itu ya. Rimnya udah warna oranye. Nah kita cek sebelahnya nih ada red bulu kecil. Nah ini red bulu kecil kayak gini deh. Copot tuh. Bar udah kelihatan. Kalau ini ukuran berapa senti ya? 12-14. 12-14 ya.
harga berapa nih bang? Itu 4,5 nego. 450 masih bisa nego ya. Kalau ini udah sortiran belum sih? Ini simet. Simet ya? Iya. Simet nih, udah dipilihin yang simet nih guys. Kalau yang tengah baru pedes harganya nih. Oh ini spek ya? Kontes. Spek kontes nih. Jadi cabungnya ngisi setiap bar. Nah. Tuh cabungnya udah kelihatan. Setiap bar ada cabungnya. Ya, bunganya juga udah ada yang pecah. Udah ada yang pecah, udah ada yang jadi bunga. Harga berapa nih, Bang? Ini 1,3, Bang. 1,3. 1.300 apa? Iya. Oh, 1.300. 1.300 masih naik tuh. Udah full pelet juga itu. Udah full pelet ya. Siap kontes kecil tua masih 12 cm masalahnya. 12 cm ya. 12 cm bunganya udah ada yang pecah. Cabungnya sampai belakang, misi sampai atas. Tuh. Kalau jumlah bar dihitung enggak sih? Dihitung 55. 55 kalau ya. Kalau simet ada yang 66, ada yang 55. Tuh. Ukuran segini cabungnya udah banyak tuh guys, udah muncul ya. Nah, terus sebelahnya ada red lempuyang. Ini ukurannya berapa senti ya? Sama ini nih, 12-14. 12-14 ya. Harganya cuma sama 4,5 nego. Oh, 450.000 ya? Iya. Cuma ini belum ada cabung ya? Belum, itu masih bahan. Masih bahan ya, belum ada cabung. Tuh, barnya sudah kelihatan sih. Simet juga bang ya? Simet semua ini. Simet semua nih, barnya rapi-rapi tuh. Bar rapi, hampir full ya, full dari atas ke bawah tuh. Gak ada cabang, gak ada yang bercabang, jadi rapi. Bar di dekat ini sama ya sebelahnya ya? Sama-sama ada trend yang... Bar Pangkal Ekor. Iya itu sama, size-nya sama. Harganya juga sama. Buat bahan ini ya, progresan buat kontes. Nah kalau di bawahnya nih ada Auranti 20-21 cm. Nih. Untuk nah, ini... harga... Mana ini 7,5 nego, Pak. 750.000 ya. Masih bisa nego. Size-nya 20-21. 20 sampai 21 cm harganya sekarang. Size-nya. Rawatan lama nih, Bang ya? Hah? Rawatan lama ya? Iya, ini rawatan lama. Kalau yang sagintungnya yang gedenya adanya di plastik. Oh, ada ya, plastik ya. Oke, display ini aja kita cek yang di plastik nih. Nah ini sagintung. Udah merahnya udah merah banget ya. Bar simet ya? Simet sama dia. Simet dia barnya full ya atas sampai bawah. Enggak ada cabang juga. Tuh. Size-nya berapa senti nih, Bang? Itu 12-14. 12-14 ya. Kena harga berapa nih, Bang? Sama 4,5 nego. 4,5 ya, masih bisa nego tuh. Red sagintung. Terus ada apa lagi bang? Nah, CB lagu sama ya? Sisanya sama. Sama ya, sisanya sama yang di display. Tuh. Full pelet, sagintung juga. Tuh, dia merahnya merah banget ya, terang ya. Badan juga rapi. Tuh. Nah kalau Bang Rio bedain lempuyang sama sagintung gimana? Bisa nggak tuh? Bisa bang. Kalau saya mah kurang ini ya, kurang dari bisa bedain. Dari dorsal kan biasanya kalau lempuyang jadi satu sama bar. Oh bar sama dorsal ya? Iya. Kalau sagintung kan dia barnya, bukan barnya ya, dorsalnya banyak motif. Banyak ininya. Motif ya? Motif kayak bunga gitu. Kayak bunga, bulat-bulat gitu ya? Ada contohnya nih. Kalau stoknya ini yang sekarang lempuyang lagi banyak ya? Iya, lempuyang lagi banyak. Kalau sagintung juga banyak ya? Iya. Tuh lagi banyak sih nih. Yang jarang red bulu kecil. Yang bulu kecil udah jarang ya? Iya, itu dari Sungai Pangkalan Bun kalau dia. Oh. Nah, kalau untuk varian red paling enak progresin tuh yang jenis yang sebenarnya mana? Sebenarnya semua varian red enak bang, tergantung kita cara treatmentnya. Kitanya ya. Kayak ini sagintung ya kan? Ah. Berhasil, lempuyang berhasil di progres, bikin kecil tua. Kecil tua ya. Kira-kira ada jenis yang gampang ngeluarin cabungnya gitu? Kalau buat jenis apa cabung ya, jadi tergantung nyamannya ikan. Kalau dia nyaman ya bakalan cepet kok keluar. Nah kalau Bang Rio ini kan sering ikut kontes nih. Kalau misalnya mau nungguin cabung lah ya, biasanya tuh airnya
air ketapang apa air tetap bening, air bening, Bang. Air bening full background hitam, lampu nonstop 24 jam. Oh, gitu ya. Kalau mau di outdoor juga bisa semi ketapang tipis. Ketapang tipis ya. Oh, jadi enggak jauh beda, jadi sama. Biar dia di outdoor enggak kepanasan, atasnya kasih mata lele aja gitu. Oh, mata lele ya. Tanaman mata lele. Oh, jadi nggak jauh beda lah sama Yellow Centaurum ya? Iya, cuman kalau Yellow kan cuman pakai background putih aja, sama ketapang warna udah up, langsung naik. Iya. Kalau di varian Red, kalau bukan genetik bawaannya, nggak bakalan bisa. Ya. Susah ya? Kayak Red Barito ya? Banggaris biasa tuh kayak kan, kita treatment dari gosong sampai merah banget, nggak bisa. Oh. Sampai coba lampu tanning, itu nggak naik warnanya. Tapi kalau di varian kayak Red Segin tuh, Red Sanggu atau Lempuyang itu naik dia warnanya, cuman nggak bisa bareng sama bunga jadi ya. Kalau lagi progres bunga warnanya pasti ngedrop. Ya nggak jauh beda sih sama YS ya. Jadi emang kalau kita progresin bunga ya harus ngorbanin warna sih ya. Iya. Begitu pujan, begitu pula juga sebaliknya ya, kalau kita progresin warna mungkin cabung mungkin atau bunga agak berkurang kali ya. Iya, benar. Benar ya. Paling susah di varian Red tuh progres bunga sama cabung, Bang. Cabung ya. Benar, paling susah. Mesti sabar emang ya. Mesti sabar. Kita enggak usah pancing sama makanan ini, makan itu. Yang penting senyamannya dia aja. Senyamannya aja ya. Pokoknya ikannya nyaman, urusan bunga sama warna nanti muncul lah ya. Oke, Bang, ini kalau mau kirim-kirim bisa nih, Bang. Masih, alhamdulillah masih bisa. Oh, lewat masih aman. Apa nih, WhatsApp ya? Nanti. Iya, WhatsApp, Tokped juga ada. Tokped ada ya. Kalau WhatsApp-nya nomornya berapa, Bang? 0896-7788-1741. Oh, dengan Bang Rio ya? Iya. Kalau Tokopedia-nya nanti kita cek dah, kita share Tokopedia-nya. Benar. Oke. Ini jadi lapak spesialis Red Maru, lapaknya Bang Rio. Oke, Bang. Makasih banget, Bang, ya, buat waktu dan infonya. Semoga sukses sehat selalu, Bang. Amin. Semoga sukses di kontesnya juga, Bang, ya. Oke, amin. Semoga dapat piala lah, ya. Amin. Biar podium terus, ya. Oke, guys. Sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Serta aktifkan loncengnya supaya kalian nanti dapat pemberitahuan jika gua ngupload video baru. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye.